Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi pada video konfirmasi pembelajaran pertemuan keempat mapel matematika bab pola bilangan ya kelas 8. Kita akan mencoba membahas kembali ya pada pertemuan keempat yang sudah dikirimkan link PJJ-nya. Pada pertemuan keempat kemarin kita belajar tentang pola bilangan berpangkat, pola bilangan aritmatik, dan pola bilangan geometri. Kita bahas satu-satu. Pola bilangan berpangkat adalah pola bilangan yang setiap sukunya merupakan hasil dari perpangkatan suatu bilangan. Bisa pangkat 1, bisa pangkat 2, bisa pangkat 3, dan seterusnya. Oleh sebab itu, kemampuan ini yang harus dipahami adalah melihat polanya. Kalau ada 1, 4, 9 itu berarti pola bilangan kuadrat. Kalau 1, 8, 2, 7, nah, ini adalah pola bilangan pangkat 3. 1 adalah 1 pangkat 3, 8 adalah 2 pangkat 3, 27 adalah 3 pangkat 3, 64 adalah 4 pangkat 3, 5 pangkat 3 dan seterusnya. Kalau 149 ini bilangan pangkat 2 atau juga termasuk bilangan persegi ya. Ini mudah ya. Pola bilangan berpangkat itu mudah. Kalau ada A pangkat N itu artinya adalah A pangkat N itu artinya adalah A kali A kali A sebanyak N kali. Ya. Kalau kita punya 2 pangkat 3 itu berarti artinya 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 4 dikali 2 8. Ya. 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 3 kali 3 27 ya. Ini mudah ya, pola bilangan berpangkat ini mudah. Tapi jangan gampang ke ya. Ini harus diingat-ingat polanya. Kemudian pola bilangan aritmatik. Pola bilangan aritmatika ini adalah pola bilangan di mana setiap sukunya antar sukunya ya, setiap sukunya mempunyai selisih yang sama. Ya. Nah, ini ada keterangannya. Pola bilangan aritmatika adalah barisan bilangan atau pola bilangan yang memiliki beda atau selisih yang sama untuk setiap kenaikan sukunya. Nah, ini definisi yang secara lebih lengkap ya. Jadi dirumuskan ini ini U1 suku pertama, ini suku kedua A plus B, suku ketiga itu A plus 2B, suku keempat A plus 3B, suku kelima, suku keempat ini ya, ini suku kelima ya. Ini suku ke satu, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima yaitu A plus 4B. Yang namanya selisih itu atau beda itu ini ya. Jadi U1 dikurangi U2, A plus B dikurangi A, maka A nya dikurangi A kan 0 ya. A kurangi A itu 0. Sisanya adalah B. Selisihnya berapa? B. Kemudian coba A plus 2B dikurangi A plus B, A dikurangi A nya habis 0 ya. Kemudian 2B dikurangi B itu sisanya B. Maka ini setiap kenaikan sukunya akan mempunyai selisih yang sama yaitu B. Ini B, ini B, ini B, ini B ya. Oke, seperti itu. Nah, ini dirumuskan UN sama dengan A ditambah ya. UN sama dengan A plus atau ditambah N min 1 dikali B ya. Kaidah kurung dikerjakan terlebih dahulu ya. Ini contohnya U5 berarti N nya diganti 5. U5 sama dengan A ditambah N nya ganti 5. 5 kurangi 1 4 dikali B 4B. Jadi U5 sama dengan A plus 4B.
A plus 4B ya. Begitu. Kemudian pola bilangan geometri adalah pola bilangan yang mempunyai rasio. Rasio itu perbandingan ya, yang sama untuk setiap kenaikan sukunya. Kalau ini tadi selisih, kalau ini adalah rasio. Jadi ini kaitannya dengan faktor kali, ini dengan faktor jumlah atau kurang ya. Kalau ini faktor ininya adalah faktor pengali atau faktor pembagi. Contoh, kita punya A, bukan contoh ya, ini kita ada pola A, kemudian A dikali R, terus ini adalah AR kuadrat, ini AR pangkat 3, AR pangkat 4, dimana setiap sukunya mempunyai selisih, bukan selisih, mempunyai rasio yang sama, yaitu R ya. A menjadi AR ini dikali R, AR menjadi AR kuadrat ini juga dikali R ya, dan seterusnya. Sehingga rumus adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Yang dipangkatkan siapa? R-nya. A dikali R pangkat N-1. Itu ya. Untuk memudahkan penjelasan, kita ke contoh soal. Dari suatu barisan bilangan 1, 4, 9, 16 dan ke 75. Berapa pola bilangan berpangkat tersebut ke 75? Ya. Karena ini 1, 4, 9, 16, maka ini adalah pola bilangan apa? Kuadrat atau berpangkat 2. Maka kalau 75 berarti 75 kuadrat atau 75 pangkat 2 sama dengan 75 dikali 75 sama dengan 5625. Contoh berikutnya, suatu barisan bilangan 4, 10, 16. Nah ini kita harus cermati. 4 ke 10 itu ditambah 6, 10 ke 16 juga ditambah 6, 16 ke 22 juga ditambah 6, 22 ke 28 juga ditambah 6. Berarti fix ini apa? Pola bilangan aritmatik dengan selisih atau bedanya adalah 6. Oh ya, tadi saya belum jelaskan ya. Untuk pola bilangan aritmatik, ini kan ada UN sama dengan A plus N-1 dikali B. A-nya ini adalah suku pertama. Ya. A sama dengan U1 sama dengan suku pertama. Kemudian beda atau selisih itu adalah B. N-nya adalah bilangan ke N, pola ke N, ya. Ditanya suku ke 30, berarti U30. Nah, UN sama dengan A plus N-1B. Jadi kalau U30 berarti A plus N-1, N-nya diganti 30, -1 dikali B-nya adalah 6. B-nya dari mana tadi? Selisih yang terampat ke 10, 10 ke 16, 16 ke 22, 22 ke 28, ini semuanya sama yaitu 6 ya. Sehingga U30 sama dengan 4 ditambah. Nah, ini kurungnya dikerjakan dulu. 30 dikurangi 1 itu 29. 29 dikali 6 berarti 174 ditambah 4 adalah 178 ya. Jadi suku ke 30 dari barisan ini adalah 178. Gitu ya. Contoh soal ketiga. Sebuah barisan geometri diketahui U3-nya 18, U6-nya adalah 486. Tentukan A itu adalah A dan R. A-nya itu adalah suku pertama dan R-nya adalah rasio. Nah, ini kita menggunakan aljabar. Ya, U3 sama dengan 18. U3 itu sama saja dengan AR pangkat 3 dikurangi 1, ya. Kan UN sama dengan ya, rumusnya mana rumusnya? Rumusnya kan ini UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. N-1 ya, A dikali R pangkat N-1. Nah, sekarang U3 berarti U3 itu sama dengan 18. Berarti 18 itu sama dengan A. U3-nya definisinya siapa? A dikali R kuadrat. Ini R kuadrat ya. Tulisannya seperti ini karena di PPT-nya ini tidak ada simbol kuadratnya ya, di PowerPoint-nya ini.
enggak, AR kuadrat sama dengan 18. Tuh, kemudian U6 sama dengan 486. U6 sama dengan AR pangkat 6 dikurang 1, berarti 5 ya. AR pangkat 5 sama dengan 486. Ya. U6 dibagi U3. Nah. Ini dibuat persamaan ini sebenarnya ya. U3 U6 dibagi U3 itu sama dengan 486 dibagi 18. Ya toh. Oh, ini dibuat per ini ya. U6 per U3 sama dengan 486 per 18 ya. Ini sama saja dengan AR pangkat 5 per AR kuadrat sama dengan 486 dibagi 18. 486 dibagi 18 itu adalah 27. R pangkat 5 dibagi R pangkat 2 atau R kuadrat itu sama dengan R pangkat 3. Dari mana, Pak? Ya. R pangkat 5 dibagi R kuadrat itu adalah sama saja dengan 5 kali 5 ya, bukan 5. R kali R kali R kali R kali R sebanyak 5 kali dibagi R kuadrat. Berarti dibagi RR. Nah, berarti kan sama saja 5 dikurangi 2 yaitu R pangkat 3 sama dengan 27. Ya, cari bilangan yang dipangkatkan 3 sama dengan 27. Berarti di 3, 3 pangkat 3, 27. Maka R-nya di 3. Ketika R-nya sudah ketemu 3, kita bisa menentukan AR kuadrat sama dengan 18. R-nya 3, berarti A dikali 3 kuadrat sama dengan 18. 3 kuadrat itu 9. Nah, ini pindah ruas. Ya, A kali 9 ini ya. A kali 9 sama dengan 18. Berarti A sama dengan 18 per 9 sama dengan 2. Gitu ya. Jadi R-nya ketemu 3, A-nya ketemu 2 ya. Kemudian U7 berarti AR pangkat 7 min 1 itu 6. Ya, A-nya ketemu 2, yaitu R-nya tadi 3 pangkat 7 dikurang 1 6, berarti 3 pangkat 6 ya. 3 pangkat 6 itu artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 kan 6 ya. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 ada berapa? 6. Nah, itu sama saja dengan 27 dikali 27 sama dengan 729 ya. 3 pangkat 6, 3 pangkat 6 ini ya sama dengan 729 ya. Sehingga 2 kali 729 adalah 1400 berapa? 58 ya. 7 suku pertamanya berarti ini boleh ya. Berarti mulai dari 6 dimulai dari 2, suku pertamanya kan 2 ya. R-nya 3 berarti 2 kali 3 6, kali 3 18, kali 3 54 ya. Kali 3 162, kali 3 486, kali 3 1458. Ini tadi ya. Ini U7. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 ya. Gitu. Paham ya? Latihan soal, diketahui suku KN suatu barisan aritmatik dinyatakan dengan UN sama dengan 5N plus 4. Hitunglah suku ke-12. Ini kemarin yang banyak tanya ya. Dengan menggunakan rumus aritmatik, maka kita peroleh UN sama dengan A plus N min 1B. Kita substitusi ya, A plus N min 1B itu sama dengan 5N plus 4. Dengan merekayasa bentuknya, jadi 5N plus 4 itu bisa kita rekayasa bentuknya. 5N itu kan sama saja dengan 5N dikurang 5 ditambah 9 ya. Jadi untuk mendapatkan 4 itu kita gunakan modalnya 5 ya. Berarti kan ini karena ini positif berarti kita tambahkan min 5. Kenapa min? Karena di sini N min 1, maka ini N nya 5N nya min dikurangi min 5 ya.
Ini 5N dikurangi 5 plus 4. Ini namanya merekayasa ya. Jadi 5N plus 4 sama dengan 5N dikurangi 5 ditambah 9. Gitu. Ini rekayasa bentuk supaya memenuhi rumus. 5N min 5 ini dikeluarkan 5-nya. 5 dikeluarkan ya. N pakai sifat distributif itu. Nah, 5N min 5 dikeluarkan menjadi 5 dikali N min 1. Sisanya siapa? Plus 9. Nah, berarti plus 9 ya. Berarti kita punya bentuk 9 plus, karena ini penjumlahan bersifat komutatif. Berarti 9-nya saya taruh di depan enggak apa-apa, sama dengan 9 plus N min 1 dikali 5, perkalian juga komutatif ya. Jadi bisa saya tulis N min 1 sama dengan 5. Kita punya bentuk 9 plus N min 1 dikali 5. Kita kembalikan lagi ke bentuk ini. A plus N min 1 B ya. A plus N min 1 B. Berarti A-nya 9, tandanya plus, kurung buka N min 1. Berarti N-nya sama min 1, min 1 juga sama, B-nya 5 ya. Berarti kita kan sudah punya bentuk 9 sama dengan N min 1 kali 5. Nah, ini berarti A-nya 9, B-nya 5 ya. Nanti perlatih lagi ya. Kita punya A sama dengan 9, B sama dengan 5. Maka untuk menghitung U ke 12, berarti U 12 sama dengan A plus N min 1 kali B. A-nya ketemu 9, N-nya 12, karena yang diminta 12, 12 dikurangi 1, B-nya adalah 5. Berarti 9 ditambah 12 dikurangi 1 itu 11, 11 dikali 5, 55. 9 ditambah 55 sama dengan berapa? Oke, itu berapa? 64. Paham gak? Ya, sulit ya. Tidak sulit, itu kita yang kurang ilmu ya. Jadi untuk bisa lancar maka harus sering latihan dan sering membaca ya, membaca materi, membaca buku-buku, sehingga nanti referensi kalian menjadi lebih banyak. Soal kedua, diketahui suku pertama barisan aritmatik adalah min 3 aritmatika ya, selisihnya sama. Jika suku ke 52 barisan tersebut adalah 201, tentukan beda atau selisih pada barisan tersebut. Nah, ini kita rekayasa juga bentuknya. Rumus dasarnya UN sama dengan A plus N min 1 dikali B ya, A nya min 3. U52 nya berapa? 201. Berarti 201 sama dengan min 3 ditambah N-nya 52 dikurangi 1, 51 dikali B ya. Berarti 201 sama dengan min 3 ditambah 51 B. Ini aljabar mas ya, mas semuanya ya. Kemudian 204 ini pindah ruas, min 3 pindah ruas jadi plus. Berarti 201 ditambah 3 itu sama dengan 204. Pindah ruas ini ya, 204 sama dengan 51 B. Berarti B sama dengan 200, ah ini salah tulis ya, 204 dibagi 51 sama dengan 4. Ini berapa? 201 G, 204 G, 204 dibagi 51 sama dengan 4. Jadi beda pada barisan tersebut adalah 4. Tuh. Soal ketiga ya. Dalam suatu deret geometri diketahui U1 sama dengan 6, U5 sama dengan 486, tentukan U101. Nah, ini geometri ya mas ya. A sama UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. U1 nya 6, U5 nya 486. U5 sama dengan A dikali R pangkat 5 dikurangi 1 ya. Nah, 5 kurang 1 kan 4, berarti 486 itu sama dengan 6 dikali R pangkat 4. 486 ini 6 nya pindah ruas menjadi bagi ya.
486 dibagi 6 sama dengan R pangkat 4. Ini dibagi 6 adalah 81. R pangkat 4 berarti R-nya adalah akar pangkat 4 dari 81, yaitu 3. 3 pangkat, mengapa 3? Karena 3 pangkat 4 81. 3 pangkat 4 itu berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 berarti 81 ya, sehingga U101 sama dengan A dikali R-nya adalah berapa tadi R-nya? R-nya 3 ya, berarti U1-nya 6. Berarti 6 dikali 3 pangkat 100 ya. Tidak usah dihitung. Ini ya. Aduh, hilang lagi. Ini ya. Ini 6 kali 3 pangkat 100 tidak usah dihitung ya. Cukup dengan seperti ini sudah saya kasih nilai ya. Jadi sebenarnya mengapa soal-soalnya itu banyak? Tidak apa-apa, ini soal tantangan ya. Kalau kalian bisa paham itu lebih bagus, tapi kalau misalkan belum paham juga tidak masalah, karena ini soalnya cukup sulit ya. Dan latihan soal ya untuk yang terakhir ya, bentar lagi selesai ya. Latihan soal kerjakan dengan teliti ya. Tentukan suku ke-11 dari deret. Nah, ini 5, 2, 10, 20, 40. Nah, ini dilihat. 5 ke 10 ini kira-kira bagaimana? Dikali 2 ya. Oh, 5 kali 10 kali 2. 10 kali 10 menjadi 20 dikali 2. 20 kali 40 juga dikali 2 ya. Maka kita peroleh dari informasi ini, kita peroleh A-nya berapa? 5. Kemudian R-nya adalah 2. 10 bagi 5. 10 bagi 2. Oh, ini 10 bagi 5 ini ya. Maaf. 10 bagi 5 sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 40 dibagi 20 sama dengan 2. Maka ya R-nya adalah 2. Jadi U11 sama dengan 5 dikali 2 A kali R pangkat N-1. A-nya kan 5, R-nya kan 2. N-nya 11, 11 dikurangi 1, 10. Sama saja dengan 5 dikali 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu artinya apa? 2 kali 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 2 sampai 10 kali. Tidak usah dihitung. Berarti hasilnya berapa? 5 dikali 2 pangkat 10 ya. Itu tadi ya. Semoga paham ya. Nanti kalau belum paham diulangi lagi videonya. Itu. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh masukkan pertanyaan atau kritik dan saran di kolom komentar pada video kali ini ya. Semoga paham. Kalau belum paham, diulangi lagi. Belum paham lagi, ulangi lagi ya. Belum paham lagi, ulangi lagi. Atau cari referensi yang lain, video yang lain, tidak apa-apa di internet ya. Yang penting kalian aktif belajar dan tetap semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share video ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari saya, jangan lupa klik tombol subscribe. Karena subscribe itu apa? Gratis ya. Terima kasih, semoga kalian paham, sehat selalu ya. Tetap semangat belajar walaupun kondisinya seperti ini ya. Saya akhiri, semoga kalian bisa mengerti dan lebih paham. Jika saya ada kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.